Ale poi fretta. Kalau tak cocok selamanya. Oke oke. Dari nafas tu. Jadi kita kita kasih slow sedikit. Nomor satu. Soal. Soalan nomor lima. Oke. Jikalau Anda dinobatkan sebagai duta Dao pada hari ini, apa peranan Anda sebagai undung ada persatuan penyaga tamu dongongan penampang. Kusulwa dan kemadim dengan hak peguhatan diri di tinu. Om sesimbar kue pomotok peguhatan diri nga. Maka hapo kuda tong pinay ngawi. Maida pangun pangin lumis di tiba di do toko. Nyagal do mananom do bunga. Om lagi do manala di tiba di do toko. Om lagi Om Nogi matamong kabakas, kabakasan di tibali do toko. Om Nogi doboy popoy papahaba di media sosial. Mega do Facebook, Om Nogi Instagram. Katalo adan. Berikan nama tiga jenis masakan tradisional KDN. Tuhan dan kemadai botol boles. Sesimbaku mantan penguatan di Tina Ponga. Tuhau hinaba om nogi bosan. Soalan nomor dua. Siapakah juara Undung Ngadau di Pinampang tahun 2017? Terima kasih kepada pengacara majlis. Juara Undung Ngadau Pinampang pada tahun 2017 ialah Cik Sherin Francis Lodi. Sekian terima kasih. Peserta nomor 7. Juri nomor 4. Sorry. Oke. Apakah tema kamatan Persatuan Penyaga Tamu Dongongon Pinampang pada tahun 2018? Fotoladan kumamu boboros. Nomor to do mo do mo kinong osi simbarku. Uhu no po do kamatan badi toko taon diti nga kubasanan iimpawon do pisong puruan opyo pinayan do toko nagal do toko ino timong iti ditadaw baino konsiko ang irino matado. Soalan nomor 6. Sebutkan nama alat-alat musik yang selalu digunakan di Sabang. Konsiko kumaagi mo na nagoros. Sisimbar ko na po nga di alatan music do di gunoon iti saba tagong sombaton bungkaw konsiko. Bagaimanakah cara membuat boso itu? Teladan ingin boros. Cara membuat boso ikan mesti ada panikan, betul tak? Mesti ada nasi. Apa tuh garam? Om sada. Pecah-pecah persuasifnya bahasa ini. Caranya membuat nasi kita letak itu ikan, pasti kita masak pagi, pasti kita kasih masak garam, terus kita campur dia, kita gaul-gaul, lepas itu gaul dia itu pasti sayang lah. Oke.
kita tutup dia, kita tunggu dalam satu minggu ataupun dua minggu. Baru dia masak, beli sudah makan, lundus. Oke. Siapakah penerus kamatan Persatuan Penyaga Tamu Dongon Penampang pada tahun 2018? Terima kasih Tuan Pengurusi Majelis. Pengurusi Tamu Dongon pada 2018 adalah MC Tony Undara. Terima kasih. Thank you.
kepada tempat ketiga dan naik juara. Nanti ada encer untuk ayah. Yang tempat ketiga saja, minta maaf, kebetulan. Bos, hapus itu berita. Pemenang ketiga. Kita bagi penghormatan untuk dia menyampaikan hadiah kepada juara dan non-juara.